kecil ya. Dia ini bukan bedak ya, ini tepung buat roti ya. Nah selanjutnya setelah ada tepungnya. Nah kan, nama saya adalah Abu Rizal Bakery. Oh iya. Nanti manggilnya apa? Pak Abu, Pak Rizal atau Pak Bakery? Oh panggil saja saya Sogi. Nyambung ya? Iya. Jauh amat sih. Ngomong-ngomong kalian kelas berapa ya? Kelas 3 pak. Oh kelas 3. Iya. Kenapa kalian yang datang studi tour ke pabrik saya kok sedikit sekali? Lah. Kan namanya kan kelas 3, ya muridnya 3 pak. Kalau 4, kelas 4. Anak-anak yang aneh ini. Ya sudah, sebelum kita mulai, kita harus higienis ya. Higienis pak. Iya. Sebentar pak, saya pergi izin dulu ya pak. Izin dulu. Ya silakan izin, nanti dipakai topinya. Iya, oh ini topinya. Dipakai juga sarung tangannya, ini silakan. Karena roti itu adalah makanan ya. Jadi pada saat pembuatannya kita harus bersih, higienis ya. Pak, ya kamar mandi mana pak? Kamar mandi. Buat apa tuh kamar mandi? Kayaknya mesti higienis pak. Kamu mandi? Iya. Ya jangan, cukup pakai topi sama sarung tangan saja. Oh, nanti okay, kamar pak. Mandi saya jadi rusak sama kamu. Ini kayak ini. Nah ini. Pak, nah, ininya sempit. Dipakai. Apa? Ininya sempit. Oh enggak apa-apa, mau... kalau ketat lebih seksi. Ini kelas 3 kok bulunya segini. Saya dari Timur Tengah. Oh iya. Oke, sekarang silakan kalian ke belakang meja sebelah sana. Iya. Oh. Bapak. Apa? Kok ada roti, bawa roti, Pak? Roti kok bawa roti. Kenalkan ini Pak Roni. Pak Roni. Ya, Pak Roni, Pak Roni ini bekerja di bagian. Bagian ngabisin roti itu, Bu. Bukan. Pak Roni ini bekerja di bagian gudang, Pak ya. Betul sekali. Ya, apa kabar anak-anak? Halo Pak Roni. Pak, tebakan. Apa? Roti apa yang bisa ngomong, bisa jalan, makannya banyak? Roti apa Pak Roni? Roti yang bisa ngomong, jalannya bisa jalan, nggak tahu saya apa. Namanya Roti Dozer Carly. Ya sudah. Silakan kalian ke belakang meja. Ya. Saya pamit Pak ya. Iya silakan Pak. Itu bisa aja speed tank Pak. Nah ini adalah bahan-bahan yang sudah kita siapkan. Iya. Nah ini datang. Anak-anak kenalkan ini Ibu Firmi. Kalian akan praktek bersama Ibu Firmi. Iya. Langsung dimulai. Praktek sama Ibu ya. Iya gini lah anak-anak. Tepung ini adalah bahan utama untuk membuat roti. Wah Bu. Bu. Lipstiknya mana, Bu? Aduh, centil ya. Dia ini bukan bedak ya, ini tepung buat roti ya. Nah, selanjutnya setelah ada tepungnya, lalu dicampur dengan air. Oh, campur air ya? Iya. Ih, Bu. Ibu gimana sih? Adik-adik, aduh anak-anak. Bukan air, itu jorok banget, air bersih. Tapi sama aja, Bu. Ya lain dong. Pokoknya dicampurnya dengan air bersih ya, teruskan biar apa, nih. Bu? Bener banget sih. Setelah dicampur dengan air bersih itu, lalu diaduk ya, dihaluskan. Oh, ya. Dihalusinnya pakai amplas ya, Bu? Bukan dong. Bangun kayu. Pakai ini loh, pakai mesin pengocok. Oh nah, iya, dihaluskan, dinyalain. Oh, gitu. Oh, iya, nah, iya, setelah iya. Itu baru diberi rasa, terserah rasanya. Aku mah rasa coklat senengnya, Pak. Boleh. Bu. Bu, saya rasanya rotinya sate kambing. Kamu mau rasa apa, Didi? Rasa pete, Bu. Saya udah selesai ya ngajarnya. Oh, iya, terima kasih. Aja ya, saya pusing dari sini. Iya, Pak. Nah, setelah kalian membuat adonannya, kalian bisa membentuk adonannya sesuai dengan selera masing-masing. Kalau saya karena bapak saya tukang tambal ban, nah, jadi saya mau bikin roti ban. Wow, ini adalah penemuan inovatif. Belum pernah ada yang membuat roti seperti ini. Biasa dong Pak, itu kan donat. Tuh banyak sih, juga ada. Oh iya, ini kan donat ya. Ah, tidak inovatif. Ah, kalau kamu mau bikin roti apa? Saya bentuk buaya. Waduh. Karena bapak saya buaya darat, jadi saya bentuk buaya. Tapi tunggu sebentar. Ini roti buaya kok kecil sekali ya? Ya jadi roti cicak aja deh. Oh iya boleh, roti cicak. Iya. Cicak rowo. Cicak rowo. Kamu anak kelas 3 berkumis berjenggot? Iya. Kamu mau bikin roti bentuk apa? Saya bikin roti ini terinspirasi dari
piaraan saya si Pleki. Kamu si Pleki? Ya. Coba lihat sini tempatnya. Hah? Ini nggak ada bentuk-bentuk anjingnya ini. Ih, jorok. Ini mana yang nggak ada bentuk anjingnya? Ini ee-nya Pleki. Ee-nya Pleki? Tapi ya. Rasa roti. Kok ujungnya gini? Kalau begitu, setelah adonannya dibentuk, iya, itu Pak, kita harus masukkan oven. Oh, iya, roti iya, akan bagus jika ditaruh di tengah panggangan. Oh, iya, iya, ya, iya, ini ovennya, iya, silakan masukkan ke oven. Iya. Ya, saya akan menyalakan listriknya dahulu. Ya, iya, iya, ya, oke, okay, silakan. Aku di oven. Enggak, aku yang tengah. Aku. Enggak, aku yang di tengah. Apaan sih? Apa sih? Berhenti. Kamu kalian jangan kayak anak SD dong. Aku yang di tengah. Ngapain sih? Itu katanya anak SD, tapi tau, dia juga di tengah. Bukan dong. Ntar rotinya saya gak mateng nih. Mana sih? Tahu nih gak jadi roti cicak, kan jadi roti... Gimana, Bos Agi? Nah, sekarang listriknya sudah menyala. Asik. Kalau begitu kita langsung nyalakan saja ovennya. Jangan. Kok jangan sih? Jangan, Pak, jangan. Jangan! Apaan tuh? Jangan, Pak. Masa kita masak roti jangan nyalain oven. Ini ya, tapi kan bukan itu. Siapa yang nyalain oven tadi? Dia. Dia.